Sore Ibu Ira dan Ibu Ayu. Ibu Ayu. Ya, ini saya ada produk nih, bir peletok. Kemudian ada rempah Maeda Resto. Ini punya siapa nih? Ibu Ira ya? Ibu, ya. Nah, kayak apa nih gambarannya? Seperti ini. Itu bir peletok. Oke. Khas Betawi. Terbuat dari rempah-rempah. Ini Ibu buat sendiri? Iya. Di rumah atau bagaimana? Saya buat di rumah. Oh, iya. Terus kemudian komposisinya apa saja? Komposisinya ada jahe, kayu sedang, ada kayu manis, ada macam-macam rempah, itu ada 14 rempah di dalamnya. Sudah dipasarkan selama ini mungkin di dengan warga masyarakat setempat atau sekitar tempat Ibu tinggal sudah ya? Iya, sudah. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan berhasil ya Ibu, bir peletok khas Betawi. Iya. Nah, tinggal kasih brandnya nih. Iya. Apa namanya? Brandnya ini sudah bir peletok khas Betawi by Mana Kekri. Oh, gitu ya. Mudah-mudahan berhasil. Ida, ini ada rempah Maeda Resto. Ini produk dari Ibu ya? Iya Pak. Ini kayak seperti apa ini? Itu logonya daun kelor Pak. Jadi kita memang mengambil bahan utama itu daun kelor sebagai bahan yang kita ketahui nutrisinya tinggi. Kita olah menjadi nasi goreng daun kelor. Ada juga produknya spaghetti daun kelor. Jadi pengennya sih kalau harapan kita sekali makan nasi itu sekaligus minum vitamin gitu Pak. Ada nutrisi vitaminnya dari daun kelor tadi. Iya. Ibu buat sendiri atau? Iya, buat sendiri. Buat sendiri di rumah? Iya Pak. Selama ini sudah dikenalkan ke mana saja? Ke media sosial. Kami juga ada timnya juga Pak. Dari kerjasama dengan FIK UI dan termasuk UMKM Kecamatan Cempaka Putih ya? Iya betul. PPK UKM Jakpreneur. Jakpreneur di Cempaka Putih ini. Kemudian satu katakanlah kalau misalnya ini dijual ya, berapa nilainya? Berapa rupiah segini? Kita jual 15.000 Pak. 15.000. Iya, ada juga kemasan yang besar itu 25.000. 25.000. Iya. Ini kalau Ibu Anita ini berapa segini? Itu Ira? Harga 10.000. 10.000-an ya. Kita jual juga yang panas ya, pakai termos itu di gelas, itu dijual 8.000. Dengan susu kental. Oh, ada campuran susu juga. Iya, kalau kita beli apa pakai termos itu kan dia pakai gelas, bisa diseduh dengan susu kental. Bisa juga dengan gula aren. Tinggal seleranya mau yang seperti apa. Kembali Ibu Ida, kalau saya pesan katakanlah pagi gitu, sore sudah bisa siap saji ya? Bisa. Insyaallah bisa, Pak. Ya, sukses. Mudah-mudahan bisa menjadi wirausaha baru. Di Cempaka Putih berhasil ya, doanya, Ibu Pak, Ida, amin, dan Ibu Anita. Saya coba ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Pas, keren. Jahenya berasa nih, jahe, kemudian ada secangnya ya. Iya, ya, betul. Sehat ini pastinya kan, ini herbal dan apalagi di musim penghujan saat ini buat menghangatkan tubuh, bagus. Setelah makan rempah nasi daun kelor, minumnya bir peletok, pas kan?